mungkin nyampe begini. Kalau aja di depan aja harganya 1 juta, 2 juta itu kan udah masuk harga layak. Ini yang depan 600 ribu, saya yang sertifikat 350. Bayangkan. Jalan tapi nggak jalan. Jalan tapi nanti besok enggak kan kak Eta? Harus yang hadir itu 3 lembaga itu plus dengan pengadilan, ya BPN, PPK, sama KJPP. Karena ya KJPP ini yang menilai kami gitu. Saya pengen tahu ini dasar penilaian dia itu seperti apa lagi. Soalnya banyak yang harus dipertanyakan di dalam surat dari KJPP tersebut, kan ada solatium, premium, itu saya rasa saya kurang paham lah seperti itu. Dia menilai dasarnya dari mana. Ya ganti, kan Pak Presiden ngomongnya ganti untung ya. Iya. Ya ganti untung. Ini kan ganti rugi dan ganti rugi sangat rugi. Kita akumulasi titik-titik juga yang sudah dibayar juga harganya kan itu wajar. Saya hafal harganya. Dan ini dibayar ada 200 ribu, kemudian sertifikat 300. Ya sebetulnya kita bukan datang ke Pemda ya. Tadinya kita ada undangan dari DPRD. Ya, di DPRD kita hadir, ternyata semua yang diundang sama DPRD itu tidak ada, tidak hadir. Akhirnya Komisi 1 bilang ini di cancel gitu, kita akan atur ulang kembali. Nah, ini spontanitas aja, warga datang kemari untuk menuntut kepada, ya anggaplah ini orang tua kami. Oh, kalau hasilnya tidak ada, hanya kami kecewa. Dengan tidak datangnya 3 lembaga ini, kami kecewa. Itu BPN, KJPP, terus PPK, berikut juga pengadilan. Karena BPN suka melempar kata, oh itu nanti kita konsinyasi di pengadilan. Nah, gitu. Jadi supaya yang titik temunya 4 lembaga itu kita harus hadirkan. Jadi tidak ada saling lempar lah.